Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Pranata. Tentunya dalam kesempatan kali ini, saya akan kembali sharing tentang tutorial tentang terkait aplikasi Canva yang bisa digunakan di handphone atau di web browser maupun menggunakan aplikasi Canva yang bisa diinstal di desktop. Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat desain kartu nama hanya butuh waktu 5 menit saja. Mengapa saya katakan 5 menit? Karena banyak sekali template-template tentang membuat kartu nama ada di Canva. Sehingga kartu nama teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang akan membuat kartu nama, desain kartu nama sendiri itu sangat mudah. Bisa kita buat sendiri dan nantinya tinggal dicetak ya. Tinggal dicetak, dipercetakan. Tentunya ini akan menghemat biaya. Tidak perlu lagi bantu desain dari mereka. Dan kita bisa menentukan desain tersendiri sesuai dengan kemauan kita sendiri tentunya. Baik, langsung saja. Saya akan memulai bagaimana membuat desain, membuat kartu nama menggunakan aplikasi Canva. Saya akan mencontohkan menggunakan berbasis web. Mari kita buka canva.com. Baik, seperti biasa ini adalah tampilan Canva berbasis web. Sama halnya dengan kalau karena kita menggunakan handphone ya. Aplikasi juga tidak jauh berbeda, hampir tentunya sama menu-menunya. Cuma mungkin data letaknya saja. Tapi kalau seandainya kita menggunakan handphone, menggunakan web, itu sangat mudah ya nantinya untuk pengaplikasiannya. Karena tidak jauh berbeda. Baik. Pertama kita buka canva.com. Setelah kita terbuka Canva seperti ini, kita akan mencari template tentang kartu namanya ya. Baik, di sini ada template ya. Template. Kalau seandainya diklik boleh, pakai kita sorot saja seperti ini bisa ya. Nah, di sini dapat dilihat ada personal, ada business presentation, voice, business card ya. Nah, sekarang kita coba di sini ada business card. Karena kita kan kartu nama itu biasanya untuk bisnis ya. Jadi kita bisa menggunakan template-template yang ada di Canva. Sudah ada namanya business card template ya. Nah, business card template di sini dapat dilihat banyak sekali template-template yang bisa digunakan. Ada lebih kurang 7.134 template yang bisa kita gunakan dalam membuat kartu nama untuk bisnis kita. Baik, bisnis apa saja ada di sini. Tinggal sesuaikan ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Nah, di sini sudah ada template kartu nama baik yang berdiri ataupun yang horizontal yang berikan. Dan khususnya juga ada depan belakang ya, seperti ini. Ini depan, ini belakang ya. Nah, di sini juga ada depan, ada belakang. Ada juga yang menampilkan foto seperti ini. Kalau saatnya kita mau berdiri ya, ada juga yang tutup seperti ini. Kalau saatnya kita kartu nama misalnya personal ya, ingin menampilkan foto kita. Ada juga yang bentuk seperti ini. Ada yang memakai logo juga ada. Nah, terus ada juga yang jenis-jenis hanya tulisan saja seperti ini juga ada. Enaknya di Canva, teman-teman bisa menyesuaikan dengan template-template terkini ya. Banyak di sini rata-rata free ya. Ini yang free, tidak pro, tidak akun pro juga bisa, tidak apa-apa. Banyak sekali template-template yang bisa kita gunakan. Nah, sekarang saya ingin mencoba membuat kartu nama pribadi ya, karena saya ingin contohnya kartu nama kantoran dulu. Buat kartu nama pegawai kantoran. Oke, pertama kita coba naik ke atas dulu. Tadi saya lihat ada sebuah foto yang ada fotonya ya di sana. Contohnya seperti, misalnya saya lihat. Sekali ya template-nya ya. Nah, misalnya seperti ini. Seperti ini. Dia melampirkan nama, jabatannya apa, terus di sini nomor teleponnya, di sini juga website perusahaannya, ya di sini titik lokasi kantornya, ya, seperti itu. Itu kalau contoh satu. Nah, ada juga yang kalau mau semi formal seperti ini ada. Nah, ini santai ya. Kalau seandainya mau kartu nama tentang elektronik juga bisa. Ada yang mungkin kalau tidak mencantumkan foto bisa seperti ini. Ini logo, di sini nama, ibu semua teman-teman, di sini jabatannya apa dan informasi lainnya. Dan di sini bagian belakang. Kita cari lagi template-template banyak menarik ya. Template-templenya. Ini kalau seandainya foto ganti ya. Seperti ini bagian belakang, ini bagian depannya seperti itu. Tinggal diatur saja yang mana depan, mana belakang. Ada juga yang seperti ini, artinya banyak sekali ya.
nempel ke nama, logo di situ nih foto kita bisa. Atau di sininya diganti dengan foto foto gedung perusahaan, bisa juga seperti itu. Selanjutnya di sini kalau seandainya untuk anak-anak juga ada ya, kalau seandainya misalnya kita membuka les melukis dan sebagainya, kartu nama seperti itu ya. Artinya open classnya bisa dibuka di sini. Oke, coba kita ambil ini satu. Kita ambil. Oke, kalau kita ingin menambah, ini kan ada dua ya, ini depan belakang. Kalau saatnya kita ingin menambah jenis kartu nama lainnya, kita klik saja di sini tambah. Jadi ini template ini ada di sini. Template selanjutnya apa? Kita cari. Kita expect ya. Kalau expect itu dia nanti nambah di bawah. Nah, kalau di sini misalnya kita mau cari tentang apa ini, tentang musik, jenis card, ada catering ya. Ada catering, bermacam-macam, ada juga salad dan sebagainya. Misalnya, oke, kita ambil catering ya. Yang masuk misalnya catering, atau yang ini juga bisa. Nanti itu bisa kita sesuaikan ya, kalau saatnya kita mau ganti fotonya atau apa, kita tambahkan lain, nanti semua bisa kita tambahkan ini di sini, dan ini belakangnya kita tambahkan. Oke, sudah ada dua template kartu namanya ya. Kita cari satu lagi yang profesional ya. Tadi kan ini yang kalau saatnya kita les, santai, ingin catering, kita cari ya. Profesional atau perusahaan. Cari yang perusahaan ini bakery juga ada ya, kan itu ada nih salon, salon ada, bisnis taksi ada, fitness ada, tuh dokter gigi pun ada ya kalau saatnya kita mau ke kamar sini. Atau mau kita lihat boleh sekalian ya. Misalnya seperti ini. Nah, nanti di fotonya bisa disesuaikan atau mau foto tersendiri atau mau dengan foto dari templatenya ya. Itu sangat bisa, teman-teman. Jadi bisa disesuaikan di sini. Oke, itu tadi mau cari tema profesional ya. Oke, sekarang kita cari tema profesional. Tema profesionalnya di mana? Tadi kita cari di bawah. Ada perusahaan ya, ada perusahaan, ada makan. Nah, di sini ada profesional, ada PT, ada medical, ada interior jenis card ya. Artinya semua ada di sini ya. Kalau kita lihat tadi di sini ada yang seperti ini bisa kita pilih targeting. Jadi ini kalau saya buka tab baru ya, ini di satu ini kita ya. Oke, langsung kita coba ke sesuaikan. Nah, misalnya di sini kelas mewarnai. Oke, ini bisa logo ya, kalau misalnya kita mau ada logo sendiri boleh, misalnya kalau logo seperti ini juga bisa. Ini disesuaikan nama tempatnya, teman-teman ya. Nah, belakangnya misalnya kita buat kelas. Oh, nah. Ini bisa disesuaikan logo oleh teman-teman semua. Nah, ini kalau catering ya. Misalnya Sumapini Catering. Semua ini karena seperti ini sesuaikan namanya. Nah, di sini misalnya juga bisa di sini kita sesuaikan, misalnya kita mau buat misalnya
Saya pakai ya. Cukup kecil ya, kecil banget kecil. Oh dia record pengen besar. Misalnya kita menggunakan phone ini saja ya dia. Misalnya Dr. Robiko. Dokter gigi. Nah, setelah seperti ini kita sesuaikan saja. Kalau ini di tengah, ini kita coba letak di tengah. Seperti ini ya, dokter gigi ini juga sama tempatnya. Nah, kalau seandainya KT juga seperti ini. Nah, kalau seandainya kita profesional, misalnya kita di sini menggunakan foto ya. Saya sudah mengupload foto atau saya coba upload foto ini supaya, atau misalnya kita ambil saja dari sini juga bisa ya. Misalnya person. Nah, ini saya foto teman-teman semua ditarik ke sini, maka dia akan masuk ke dalam frame ini. Jadi teman-teman tidak perlu lagi menghapus, kita tinggal masukkan saja besar kecil. Seperti ini kita sesuaikan logonya juga, kita bisa hapus. Misalnya kita cari misalnya logo. Nah, logo apa yang kita masukkan misalnya seperti ini. Kalau teman-teman ingin upload logo ya sama sama di sini upload upload media ya, silahkan pilih upload yang akan diupload logo atau sebagainya seperti itu. Dan setelah seperti ini selanjutnya teman-teman tinggal download. Share, download. Ada PDF print. Kalau saat ini mau di PDF atau JPG atau PNG. Biasanya kalau seandainya ingin cetak, saya pakai PNG. PNG terus kalau kita mau download semua bisa di sini. Kalau saat ini satu halaman satu dulu saja, tinggal di checklist seperti itu. Dan lalu download. Nah, setelah download, saya merekomendasikan teman-teman semua kalau seandainya ingin cetak kartu nama. Cari saja di internet cetak kartu nama. Nah, biasanya ada cetak kartu nama 2 cc, ada 3 cc, 30 ribu, 30 ribu. Nah, teman-teman tinggal pilih di sini ya. Kalau dibanding-bandingkan, kita tidak perlu lagi desain. Artinya desain sudah ada dan tinggal kita gunakan. Terus, seperti yang tadi, bahwasanya banyak sekali tema-tema yang bisa digunakan di sini ya. Sangat simpel, tinggal pilih dan terus klik lalu custom sample. Mudah teman-teman, sangat mudah membuat kartu nama. Kalau seandainya kalau hitung-hitung menit ya, sebentar saya bilang tadi tidak lebih dari 5 menit. Tinggal disesuaikan logo yang kita ganti, kita sesuaikan dengan logo kita seperti itu. Teman-teman ya, kalau seandainya kita ingin menyesuaikannya gedungnya, tinggal siapkan gedungnya. Artinya teman-teman tinggal cari foto, persiapan fotonya, persiapkan bahannya, nomor telepon, data sebagainya diisi dan lalu dibuat. Oke, teman-teman semua, semoga tutorial ini bermanfaat dalam membuat kartu nama yang menarik, profesional tentunya, dan banyak sekali template. Ada 7.000 ya, ada 7.000, ada 7.134 template di sini ya. Silakan teman-teman gunakan dalam membuat kartu nama. Di sini ada contohnya semua ya. Klik sebagai ini. Mungkin itu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat, dan apabila bermanfaat bagi teman-teman semua, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel saya, DPN Creative Channel. Supaya saya membuka perkenan dan semangat untuk membuat konten-konten terbaru tentang desain Canva, inspirasi, dan mudah menginspirasi. Sekian, saya Pranata, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.